Puji Tuhan, kalau hari kemarin kita sudah memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Siapa di tempat ini yang merasakan sukacita pada lambaikan tangannya tinggi-tinggi? Mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Pagi yang indah Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sehingga kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tentunya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan dalam segala keadaan apapun kami mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sukacita kami dapatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi Indonesia. Damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi kota-kota dan melingkupi gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Bersyukur kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, yes, dan kita diberikan kuasa oleh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri.
Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa kita, amin. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, di setiap musim kehidupan, biar kita mau terus mengandalkan Tuhan, karena Dia yang membuat kita terpesona.
hari ulang tahun Republik Indonesia kemerdekaan yang ke-79, kami juga bisa merasakan anugerah Tuhan sebagai bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Bila Tuhan, kami boleh terus mengucap syukur apapun yang sedang kami hadapi saat ini, jalani Tuhan. Kami tetap yakin akan ada pemulihan di Indonesia ini, Tuhan Yesus. Bahkan pemulihan di segala bidang, sehingga setiap rakyat boleh merasakan kesejahteraan, Tuhan Yesus. Kami hanya menunggu waktu Tuhan yang terbaik, yang Tuhan akan nyatakan bagi bangsa ini, Tuhan Yesus. Buat pemimpin-pemimpin bangsa kami juga, buat kami semua, Tuhan Yesus, terkhusus jemaat GBS Kalvari pada pagi hari ini juga, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kami tetap memegang iman kami kepada Engkau, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus menjadi juru selamat kami, menjadi harapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap hidup kami pada saat pagi hari ini, supaya benih firman Allah yang sebentar ditabur boleh menjadi kekuatan buat kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengadakan selebrasi hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun, ya. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Yeah.
kami yang di surga, segala puji syukur dan sembahlah hanya kami panjatkan kepada-Mu. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dalam beraktivitas sehari-hari di Indonesia ini. Kami mengucap syukur hari ini dalam ibadah Raya GBS Kavari. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling memuatkan, dan saling mendoakan satu sama lain, juga bersukacita bersama. Bapa kami yang di surga, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai dan negeri yang kami tinggali. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini dan memberkati negara Indonesia dengan berlimpah-limpah. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami, ya Tuhan Presiden, para Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, Amen. Kejujuran, Amen. Sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terimalah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Kami percaya negara ini di mana kami tinggal sudah merupakan satu tuntunan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan terjadi atas negeri Indonesia.
Dan kami percaya ketika kami berdoa untuk bangsa ini, ketika kami mendeklarasikan untuk bangsa ini, maka bangsa ini akan sejahtera. Amin. Dan Tuhan Yesus, kami yakin akan lebih baik lagi kedepannya, akan lebih baik dan lebih baik lagi, karena masih ada banyak orang-orang yang berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau akan singkapkan mata rohani kami, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga bisa menyediakan tanah hati kami yang terbaik untuk benih firman Tuhan ditabur, sehingga benih firman Tuhan itu ketika ditabur, dia akan berbuah, tumbuh, berbuah, berakar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, Kalvari kita udah naik ya. Ya, puji Tuhan ya. Shalom saudaraku, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya, selamat hari kemerdekaan yang keberapa? 79 untuk Indonesia merdeka. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan terus untuk berdoa untuk Indonesia, memberkati Indonesia agar Indonesia maju, agar pemerataan pembangunan di seluruh negeri ini terjadi, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan kita rasakan, ya. Dan yang paling utama adalah banyak jiwa diselamatkan. Kalau ada lagu zaman dulu, mungkin di antara saudara ada yang pernah dengar, 150 juta rakyat Indonesia, mungkin sekarang udah 200 juta ya, sudah menerima kemerdekaannya, tapi masih banyak jiwa yang dijajah. Ah, cincin bisa tuh. Oleh si iblis raja kegelapan. Jadi seluruh rakyat Indonesia ini banyak, mungkin sekarang udah hampir mencapai 200 juta ya, tetapi masih banyak jiwa yang dijajah oleh apa? Si iblis. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga memberitakan kabar baik itu bagi Indonesia, yaitu kabar keselamatan untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk circle saudara, lingkungan kerja saudara, lingkungan bisnis saudara, agar ketika mereka bertemu dengan saudara, mereka boleh mendapatkan kabar baik. Itu tugas kita, saudara. Amin. Supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih dijajah oleh si iblis raja kegelapan itu akan dibebaskan. Amin. Amin. Tuhan. Ya. Namun hari-hari ini banyak sekali, saudara, kasus-kasus yang orang-orang yang sudah percaya loh, saudara, itu meninggalkan Yesus. Ya. Dia menjual imannya. Ya, menjual imannya. Nah, karena mungkin tentang percintaan, ya, percintaan, ya, karena menikah dengan yang tidak seiman, atau karena kerjaan, karena bisnis, karena hal-hal yang lain, karena kedudukan juga bisa, saudara. Ya. Ada beberapa teman saya, kalau gua nggak pindah agama, posisi yang managing director itu gua nggak bisa kesana. Emang di dunia nyata kerjaan seperti itu, saudara. Apalagi di politik, ya. Saya tidak membicarakan politik, tapi itu tertekan, ya. Orang-orang minoritas itu tertekan, saudara. Karirnya sampai di sini udah, nggak bisa naik lagi, ya. Tetapi kita terus berdoa agar tidak lagi ada orang-orang yang meninggalkan Yesus karena kedudukan, karena kekayaan, karena cinta, ya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini tentang kemerdekaan, ya, firman Tuhan di hari menyambut HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia itu tentang sekali Yesus, tetap Yesus. Coba ucapkan sama-sama, sekali Yesus, tetap Yesus, tetap Yesus, ya. Sekali lagi, sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya biarlah di ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79, ikrar ini akan terus selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Jangan sampai ada yang meninggalkan Yesus. Jangan sampai ada yang menjual imannya, ya, untuk hal-hal yang lain, sehingga keselamatannya akan hilang. Nanti saya akan terangkan, ya. Ada alasan kuat agar kita bisa memilih sekali Yesus tetap Yesus. Yang pertama adalah keselamatan hanya di dalam Yesus. Sama-sama katakan, keselamatan hanya di dalam Yesus. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya, suruh. Ya, kita akan buktikan di dalam firman Tuhan. Ya, ini hanya ada di Alkitab, suruh. Di kitab-kitab lain tidak ada.
ini hanya ada di Alkitab. Kita baca dalam Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Oke, bisa ya. Kita sama-sama baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Amin. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu adalah sesuatu yang fundamental buat kita. Jangan sampai tinggalkan Yesus, bro. Oleh hal apapun juga. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Dan keselamatan itu datang kepada kita ya karena cinta Tuhan yang begitu besar, bukan karena kita seru keselamatan itu. Oleh sebab itu kebaikan, hal-hal yang lain tidak bisa membawa kita selamat, ya. Hanya oleh darah Yesus, karena cintanya yang begitu besar buat kita. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan, catat baik-baik, yang percaya kepada Yesus, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini alasan Tuhan menyelamatkan kita. Begitu besarnya cinta Tuhan buat saudara semua. Keselamatan untuk semua orang, tetapi bagi orang yang percaya. Ya, oleh sebab itu, sekali lagi, di HUT kemerdekaan ini, yang ke-79, kita sudah mereka, tetapi masih banyak jiwa-jiwa yang dijajah, supaya mereka juga diselamatkan, dibebaskan, dan mereka mulai mendapatkan belas kasihan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Roma 10 ayat 9. Ini ayat-ayat yang sangat fundamental yang gak boleh kita tinggalkan. Roma 10 ayat 9, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, amin, saudaraku. Kita akan mendapatkan keselamatan. Ya, ayat lain mengatakan, kita baca lagi Markus 16:16. Ketika kita percaya, dibaptis dan diselamatkan. Markus 16:16, sama-sama baca. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, mengaku Dia, dibaptis, kita akan diselamatkan. Jadi ketika kita percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, kita diselamatkan. Udah beres di atas kayu salib. Keselamatan itu sudah selesai, saudara. Dan kita percaya kita pasti masuk surga ketika kita percaya Yesus. Amin? Amin. Siapa yang percaya mati masuk surga, katakan-Nya. Ya, puji Tuhan. Kalau ada yang belum percaya, bilang sama temannya. Kenapa? Tapi kita percaya bahwa ketika kita mati, kita masuk surga. Amin? Itu jaminan buat kita. Udah selesai, saudara. Sudah selesai. Dan tidak ada hal apapun juga yang menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, dan kita harus bersuka cita. Coba wajah-wajah yang bersuka cita. Kita pasti masuk surga. Ya, kemarin lagi pas perayaan HUT kemerdekaan, saya nonton sedikit ya upacara di IKN. Waduh, luar biasa surga. Saya turut bangga sebagai orang Indonesia, sebagai hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini juga. Wah, luar biasa. Saya tidak melihat hal-hal negatif ya, tetapi sesuatu yang positif terjadi di sana, saudara. Aduh, luar biasa. Sepanjang 79 tahun, baru tahun ini kita punya istana negara yang dibuat karya bangsa sendiri. Betul gak? Kan selama ini bekas kolonial Belanda kan? Betul gak? Ya, makanya Presiden Jokowi sempat pidato bilang gini, setiap hari saya mencium aroma kolonial Belanda, katanya di istana ya, di istana manapun juga itu peninggalan semua. Tapi baru kali ini di IKN itu sesuatu yang dahsyat terjadi. Wah, luar biasa. Jadi smart city katanya nanti. Jadi kalau saudara punya mobil ya, nanti beli mobil, coba mobil listrik ya, supaya nanti saudara bisa bawa ke sana, ya kan?
Karena di sana nggak boleh lagi mobil bensin ya, bahan bakarnya go green ya, luar biasa teruk ya. Nah, ada yang diundang nggak ke sana? Panjang mau diundang ke sana? Nggak. Kalau ada yang diundang, wah pasti senang banget ya. Oh ya, Leo ya diundang ya. Aduh, oh nggak dijemput. Kemarin soalnya pakai mobil itu ya, pakai mobil tuk-tuk jadi nggak nyampe kan. Leo tuh dari kemarin kita acara pengen kayaknya ke IKN ya. Terus saya bilang sama istrinya, sadarin Leo takutnya dia mimpi terus ya kan. Tapi akhirnya nyampe ke IKN, enggak. Dalam mimpi ya, dalam mimpi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sekali waktu nanti Leo pasti bisa ke sana ya, bisa ke IKN ya, puji Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita dapat undangan aja ya pasti bangga. Ada beberapa kawan saya dapat undangan, tapi pengusaha, dan mereka mengikuti upacara. Ada perwakilan-perwakilan yang bisa, aduh bangga banget ya, itu apa undangannya upacara di ibu kota IKN Nusantara ya, luar biasa ya. Nah saudaraku, sukacita itu juga harus ada dalam kehidupan kita. Kita lebih dari punya undangan di IKN saudaraku. Nama saudara itu sudah Tuhan catat di kerajaan surga. Amin. Udah dapat tuh undangannya? Udah? Coba kita baca ya. Kita baca ini undangannya buat kita semua. Wah, saya loncat poin nih. Sorry. Jangan ke situ dulu, bentar. Vin, jangan diituin dulu ya, tentang keselamatan dulu. Nah ini siapa percaya akan dihukum, udah beres. Yang poin pertama itu, jadi kita jangan menukarkan Yesus dengan apapun juga, dengan cinta, harta, kedudukan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, ya, ini tadi saya udah loncat poin ya. Poin yang kedua ya adalah ada harapan di dalam Yesus. Nah harapannya yang pertama adalah kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi sebelumnya kita baca dalam Titus 3 ayat 7. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak apa? Menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, jadi harapan kita itu untuk hidup yang kekal, itu yang pertama ya. Dan tadi saya bilang kita sudah dicatat namanya, bukan di IKN, tetapi di ibu kota surga, di kerajaan surga. Nah, baru kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20b. Ini undangan buat kita semua sebetulnya. Nah, yang B sama-sama baca, tetapi 1 2 3. Tetapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di surga. Jadi sudah selesai buat kita orang-orang percaya. Amin. Jadi jangan takut lagi mati. Ya, kita pasti masuk surga. Amin. Enggak diragukan lagi. Amin saudaraku. Haleluya. Dan yang kedua, masa depan itu yang nanti yang akan datang. Nah, selama kita ada di bumi ini juga Tuhan memberikan masa depan buat kita. Dia memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang. Kita baca di dalam Amsal 23 ayat 18. Masa depan itu sungguh ada buat kita, ya. 1 2 3. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan berhilang. Dia akan memberikan masa depan yang cemerlang di dalam rumah tangga saudara, dalam karir saudara, di dalam pekerjaan, bisnis, pernikahan, semuanya Tuhan akan berikan. Saudaraku, itu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan lagi, aduh putus asa saya mah. Ah saya mah mau cepat-cepat ke surga. Jangan saudaraku. Selama di bumi ini juga Tuhan sudah berikan harapan buat kita. Makanya kita harus bersuka cita ya. Harapan di dalam masa depan, di dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, di dalam rumah, di dalam segala sesuatu saudaraku ya, itu sudah Tuhan berikan buat kita. Kalau saudara bertanya, ingat sekarang hidup saya masih gini aja ya, terboga duit ya, bogana penyakit misalnya saudaraku ya, ingat saudara, semua berkat itu sedang on the way dalam kita saudara. Amin. Karena Tuhan mengatakan ini, masa depanmu semua ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ya, jadi tetap berharap pada Tuhan Yesus.
ya. Nah, saudaraku, pertama keselamatan di dalam Yesus. Makanya kita harus sekali Yesus tetap Yesus. Jangan menjual apapun juga, ya, menukarkan hak kita masuk surga itu dengan hal-hal yang lain, dengan percintaan, dengan karir, pekerjaan dan yang lainnya, ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua adalah kita punya harapan. Harapan kita, sukacita kita yang besar adalah kita pasti masuk surga. Coba, kayaknya nggak pada yakin ini masuk surga. Sama-sama katakan, saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Yes. Ya, nama saudara sudah terdaftar di dalam surga. Dan selama saudara ada di muka bumi ini, saudara juga ada harapan. Ada masa depan yang indah. Ada masa depan yang cemerlang dalam keluarga saudara, dalam bisnis pekerjaan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, ada beberapa hal penting juga yang harus kita lakukan agar kita tetap memilih Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena banyak tantangan, perintangan yang harus kita lalui, saudaraku. Ya, kita baca di dalam Paulus mengatakan ini kepada Kolose. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Oke. Ya, kita akan tidak baca semuanya, tapi kita akan baca per poin, ya. Kamu, sama-sama baca 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, katakan amin. Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sampai di situ dulu. Ya. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Oleh sebab itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap tuh gini, saudaraku. Kalau saya ada di sini, di podium ini, ya, di mimbarin, saya tetap berdiri di sini. Dia nggak goyang ke kiri dan ke kanan. Kalau saya ke sini aja, itu udah dikatakan tetap nggak? Nggak, bergeser. Jadi kalau tetap aja di sini. Itu tetap, saudara. Ya. Jadi, saudara jangan sampai meninggalkan Yesus. Itu poin yang pertama, saudara. Karena ketika saudara meninggalkan Yesus, semuanya juga akan jadi nol lagi, saudara. Makanya memang kita sudah punya keselamatan, tetapi ketika saudara meninggalkan Yesus, keselamatan itu hilang, saudara. Kita sudah beres, ya, dosa-dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara meninggalkan Yesus, tidak percaya Yesus, keselamatan itu hilang, saudara. Kalau enggak, bahaya, saudara. Orang bisa hidup semaunya, dan itu gak adil namanya. Untuk kita yang setia, berdoa, setia datang ke gereja, sama dengan orang-orang yang tidak bergereja, sama dengan penjahat-penjahat, saudara. Ya, saudara bisa baca dengan baik-baiknya. Jadi harus tetap di dalam Dia. Artinya tidak di luar Yesus. Karena ada ayat tadi mengatakan, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Tidak bisa apa-apa, boro-boro keselamatan. Yang lainnya tidak bisa. Lanjut. Ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Yang sampai di situ. Artinya kita harus tertanam, tumbuh, ya. Setelah tertanam baru bisa tumbuh, ya. Ya. Dan Dia berakar, ya. Artinya saudara harus rajin berdoa, rajin ibadah, rajin menyembah Tuhan, rajin baca Alkitab. Itu artinya berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan lanjut ayatnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dengan kata lain, saya pakai istilah gini, keep faith until the end. Jadi kita harus tetap beriman sampai akhir. Keep faith until the end. Coba sama-sama sebutkan. 1, 2, 3. Keep faith until the end. Gak tau bahasa Inggris benar atau enggak, ya. Gak ada dosen bahasa Inggris. Keep faith until the end. Jadi tetap beriman sampai akhir, saudara. Itu harus dijaga. Gak bisa saudara beriman sekarang, ah udahlah, hidup saya sempurna aja, bodoh amat lah pokoknya. Yang penting saya udah diselamatkan. Di akhirnya saudara tetap tidak beriman. Saya mau katakan, ya, saudara gak diselamatkan. Karena ada ayat lain mengatakan bahwa, ya, keselamatan itu harus tetap dikerjakan. Itu butuh proses. Nih, ada ayat lain, ya,
mengatakan seperti ini di dalam saya baca tadi. Menjaga kekudusan, tentang menjaga kekudusan. Udah. Ibrani 12 ayat 12. Udah dicatat. Cuman saya loncat-loncatnya. Udah ada. Kali ya, Fit? Ibrani. Ibrani 12 ayat 14. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Terus. Dan kejarlah kekudusan. Sebab. Artinya, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi kita harus jaga kekudusan kita sampai akhir. Keep faith until the end. Betul gak? Keep faith until the end. Betul? Betul ya? Ini ada yang gak berbahasa Inggris. Jadi kita harus tetap beriman sampai akhir. Ya, jadi hidup kita gak boleh sembrono, gak boleh sembarangan. Wah, mau udah percaya Yesus, kata Pastor Nathan, nama saya sudah terdaftar di surga, bisa dicoret loh. Ya, teman saya kemarin ada satu yang gagal ke IKN katanya. Ya, dicoret namanya. Saya gak tahu kenapa, biasa kurang setoran katanya gitu. Ya, mungkin ada hal apalah, ya, jadi dicoret namanya, digantikan orang lain. Sama, seru. Kita juga bisa gitu. Tidak seorang pun bisa melihat Allah kalau kita tidak menjaga kekudusan kita. Ya, oleh sebab itu sampai akhir jaga kekudusan kita. Amin. Hidup damai dengan semua orang. Artinya apa? Gak boleh bertengkar. Betul? Saudara suka bertengkar gak? Enggak. Paling sama Ciki ya bertengkar ya. Coba lihat ke sebelahnya, sama tanya, kamu punya musuh gak? Punya. Damai. Damai ya, harus hidup damai dan juga mengejar kekudusan ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah ya. Karena akhir-akhir ini, di hari-hari terakhir ini akan terjadi banyak guncangan. Saya tidak mendengar suara Tuhan, tetapi saya hanya melihat, meneliti Alkitab. Saya berdoa, Tuhan memberi perlihatan gitu ya. Banyak orang-orang benar itu akan diguncangkan imannya. Saya tidak melihat banyak orang jatuh, tetapi banyak orang diguncangkan. Udah sampai di situ. Jadi saudaraku harus berhati-hati. Di hari-hari akhir ini banyak akan terjadi banyak guncangan terhadap iman saudara. Ya. Nah, contohnya saudaraku ketika Sadrah Mesa dan Abednego, mereka adalah imam-imam Tuhan yang luar biasa. Ya, sekali waktu Raja Nebukadnezar itu memberikan pengumuman. Ya, selama berapa saat seluruh masyarakat, seluruh rakyat itu gak boleh menyembah, gak boleh minta sama Tuhannya. Harus minta sama Raja. Dibuatlah patung yang besar. Dan mereka dikumpulkan di lapangan. Termasuk Sadrah Mesa dan Abednego. SMA. Sadrah Mesa Abednego. Dan mereka juga ikut di lapangan itu. Apa yang terjadi? Mereka harus menyembah kepada patung Nebukadnezar. Dan itu menggoncangkan iman mereka. Mereka gak boleh melakukan itu. Kalau pura-pura gimana besar? Gak boleh. Pura-pura juga gak boleh. Iman tetap iman. Ada fondasi yang harus kita pertahankan. Gak boleh menyangkal. Dalam bahasa sekarang mungkin gitu ya. Menyangkal Yesus enggak. Dan mereka tetap berdiri ketika semua orang tunduk menyembah Nebukadnezar. Dan dibilang, kalau Anda enggak menurut, ya, rakyat tidak mau minta, akan dikenakan hukuman. Hukumannya apa? Dimasukkan ke dapur api. Nah, tiga orang ini tidak goyah karena ancaman itu. Dan mereka tahu konsekuensinya, mereka akan masuk ke dapur api. Ya. Dan yang luar biasanya gini, iman mereka bilang gini, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Waduh, imannya luar biasa strong.
keep strong, keep faith until the end. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menolong? Enggak, saudaraku. Sampai mereka dimasukin ke dapur api. Katanya di sejarahnya yang bawa mereka aja ke dapur api mati karena panas. Tetapi ketika mereka masuk ke dapur api, ya, mereka berjalan-jalan di dapur api itu ditemani oleh seorang, ya, entah itu malaikat, entah itu Tuhan sendiri, ya, ditemani dan tidak ada satu rambut pun yang terbakar. Dan setiap orang bisa melihat bahwa Tuhan yang disembah Sadrah, Mesa, dan Abednego adalah Tuhan yang benar. Ya. Nah, tantangan ini juga akan datang buat kita. Tapi tidak seperti dimasukkan ke dapur api, enggak, ya. Tapi tantangan-tantangan itu akan datang. Nebukadnezar, Nebukadnezar zaman sekarang itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah di masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keuangan, pekerjaan, bisnis, perjodohan, apapun juga, saudara, itu akan dibuat si iblis untuk menggoyahkan iman kita. Banyak orang meninggalkan Yesus karena duit. Banyak orang meninggalkan Yesus karena cinta. Nikah dengan yang tidak seiman itu bisa berbahaya, ya. Jangan sampai iman kita goyah. Amin. Amin. Katakan bersama-sama, tetap beriman sampai akhir. 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya tutup dengan sebuah history song. Saudara pernah dengar lagu ini? I have decided to follow Jesus. Terus, I have decided terus, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Terus, no turning back. Oh, aku gak tahu ya lagu ini zamannya ini. Zamannya siapa? Grandpa. Grandpa lagu ini. I have decided mengikut Yesus keputusanku. Nah, ternyata ada historinya, saudara. Saya juga baru baca nih kemarin lagi mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya izin baca ya buat saudara karena saya nggak hafal. Lagu tentang himne tertua yang masih sering dinyanyikan orang percaya sampai saat ini. Lagu ini diambil dari kata-kata terakhir seorang bernama Nokseng. Ya, namanya Nokseng. Berasal dari suku Garo, desa Assam di timur laut India. Keteguhan hatinya membuat Nokseng tidak mengingkari Yesus sampai akhir hidupnya. Meskipun istri dan kedua anaknya dibunuh di depan matanya. Ketika kelihatannya Nokseng ini seorang misionaris, ya. Dan Nokseng tetap tidak bergeming dan tetap memilih Yesus sampai akhirnya Nokseng sendiri pun harus kehilangan nyawanya karena tidak mau meninggalkan imannya. Kematian Nokseng dan keluarganya berdampak besar bagi jalan masuknya Injil Kristus. Hari ini kota Meghalaya di timur laut India merupakan salah satu dari tiga negara bagian India yang besar dengan mayoritas Kristen hampir 90% dari suku Garo memeluk agama Kristen. Ya. Lagu berjudul I Have Decided to Follow Jesus ini mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Dari keputusan iman untuk percaya dan memilih Yesus. Tetap ada harga yang harus dibayar. Ya, artinya apa? Kita harus memperjuangkan iman kita itu. Ya, kita bersyukur, kita sudah ditebus, kita sudah memiliki keselamatan. Tetapi jangan menukarkan keselamatan itu dengan hal apapun juga. Ya, bagi kita yang telah menerima Yesus, mari kita terus perjuangkan iman kita. Amin, saudaraku. Tidak mendua. Tidak ada yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai akhir hidup kita milik Yesus. Perbaharui iman kita setiap hari. Itu harus terjadi semuanya. Oleh sebab itu saudara harus banyak belajar. Berdoa. Baca Alkitab. Menyembah Tuhan. Dekat sama Tuhan. Semakin dekat. Semakin dekat. Ya. Dengan demikian hati kita akan melimpah dengan syukur. Meskipun tantangan datang silih berganti. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan harapan. Amin, saudaraku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sama-sama katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya ingin layanan untuk Tuhan. Dan tetap pujian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Oke, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memperingati HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia. Kita juga boleh diingatkan kembali
bahwa kita juga punya kebebasan di dalam Yesus. Ya, kita pasti masuk surga. Amin. Tetapi ingat baik-baik. Ya, itu harapan kita. Dan kita harus terus memperjuangkan iman kita sampai akhir. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit. Kekuatan pun lemah, tetap Yesus,
sumber kehidupan kami. Kami percaya kami hidup yang telah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Kami menjadi hidup bukan karena hidup kami lagi, melainkan karena Kristus yang memiliki kami. Bukan kamu yang memiliki aku, tapi aku yang telah memiliki kamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang menguasai kami Tuhan. Karena kami baru selepas kami planet terbang ini Tuhan, kami menjadi orang yang merdeka. Amin. Kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Tidak ada kekalahan di dalam Kristus. Yes. Ada kepastian, kemerdekaan, kesejahteraan di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami terus akan mengalami janji Tuhan. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati untuk pesta Natal yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi dengan urapan yang baru, hikmat, kuasa, otoritas dan kebesaran Allah yang tidak terukur menyertainya selalu Tuhan, sehingga di kota sebelah bumi ini Tuhan akan ada banyak jiwa yang terselamat, ada banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih mengenai setiap jemaat tempat ini Tuhan, biarlah kasih karunia anugerah yang besar turun atas mereka, sehingga damai sejahtera sukacita menjadi bagian daripada jemaat-jemaat di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan WhatsApp. Bless you.
kesabaran saudara. Jadi House of Blessing minggu ini ada di GBS ya. Segera daftar dan terus kita dikuatkan lewat firman Tuhan dan juga komunitas di tempat ini. Saudara, minggu depan ada ibadah raya dengan perjamuan kudus dan juga ada pengumpulan persepuluhan. Maaf, saya agak miss fokus. Saya kira masih 2 minggu lagi ya, awal bulan September itu. Jadi saya belum print amplop persepuluhan, harusnya sudah dibagikan ya. Jadi benar ya? Oh iya salah. Aduh, berarti saya yang miss fokus. Jadi saya ngelihat ini mau akhir. Berarti benar ya? Minggu depan berarti pasti ada kesempatan untuk membagikan amplop persepuluhan. Berarti 2 minggu lagi. Tadi saya berpikir, saya tugas pas ada perjamuan terus gitu ya, saya miss fokus ya. Jadi masih ada kesempatan ya, masih akhir Agustus ya. Oke. Dan juga hari ini untuk yang katekisasi selesai ibadah, jangan pulang dulu ya. Kemudian tetap doakan juga untuk pengumpulan dana sound system yang tahap kedua ya. Hari ini memang multimedianya agak bermasalah ya, tadi udah keberatan. Mungkin kalau ada yang pinter IT nih, boleh tolong periksain, mau masukin. Ya, apa nih, kenapa gitu, apa karena virus, saya juga gak tahu. Hari ini agak bermasalah, terus kabel-kabel memang harus segera diganti ya, karena bermasalah keselnya, tetap doakan ya. Dan ini pengumuman hari ini, biarlah saudara hari ini juga terus mengalami berkat-berkat Tuhan ya. Sepanjang minggu ini tetap semangat menjalani hari-hari. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebenarnya kita akan menjalankan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat yang ada. Tuhan Yesus, kami percaya kami tidak akan menyerah Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan Yesus, dan kami tetap punya motivasi yang positif, punya semangat yang positif setiap hari menjalani hari, karena kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan sendiri. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Bila kami juga memberikan dengan sikap hati yang tulus, sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga persembahan kami dapat berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus, dan juga untuk memajukan pekerjaan dan pelayanan khususnya di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita berikan yang sekalian. Thank you.
Sungguh kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tanah kami tercinta, negeri kami Indonesia. Pekerjaan dan hasil kerjaan mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus
datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.